Halo Sobat Feral Bramasta dan Phoebe Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum tamu live video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah. Sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak tinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Phoebe Rastanti. Oke sahabat semua, hari ini Feral Bramasta terlihat menikmati hari libur dari syuting Putri untuk Pangeran. Terlihat Feral Bramasta lagi bermain bowling dengan para sahabat. Ya, Feral Bramasta sepertinya menikmati momen-momen liburan. Dan malam tadi terlihat juga Feral Bramasta lagi menikmati movie night. Ya, nonton di malam hari, Feral Bramasta begitu menikmati momen ketika dikasih libur syuting. Ia menghilangkan rasa stres dan menikmati momen-momen bahagia di saat libur. Feral Bramasta yang selama ini syuting Putri untuk Pangeran setiap hari dan kerja kerasnya membuahkan hasil, seperti mendapatkan piala dari Indonesian Movies Television Awards kemarin. Dan bagaimana dengan kabar dari Phoebe Rastanti? Ya, Phoebe Rastanti menikmati keseruan bersama dengan para pemain istri kedua. Terlihat Phoebe Rastanti lagi bermain TikTok dengan para pemain istri kedua. Lihat saja bahagianya Phoebe Rastanti ketika mendapat teman yang hobinya sama-sama bermain TikTok. Ya, selamat ya Phoebe Rastanti, bisa mendapatkan keseruan yang luar biasa. Dan buat sobat semua, jangan lupa ya untuk nonton Putri untuk Pangeran dan juga nonton istri kedua, karena sinetron ini dibintangi oleh Feral Bramasta dan Phoebe Rastanti. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru dari Feral dan Phoebe hari ini. Jangan lupa ya untuk di like, comment, dan subscribe channel ini, dan bagikan ke sahabat lainnya. Terima kasih.